membawa 14 orang finalis. Inilah Putihnya Mahmud Yunus Batu Sangkar Sumatera Barat. Selanjutnya kita ke Sumatera Utara dari UIN Padang Sidimpuan. Berikutnya kita akan mempersembahkan UIN Imam Bonjol pada Sumatera Barat. Revolution, Knowledge, and Culture membawa beberapa peserta atau finalis yang akan berlomba di beberapa kategori OASE 2023. Inilah UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat. Inilah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Sumatera Barat. Selanjutnya kita ke Sumatera Utara dari UIN Padang Sidimpuan. Berikutnya kita akan mempersembahkan UIN Imam Bonjol pada Sumatera Barat. Revolution, Knowledge, and Culture membawa beberapa peserta atau finalis
yang akan berlomba di beberapa kategori OASE 2023. Inilah UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat. Dengan tagline Change Towards Advance, terdiri dari 23 finalis yang akan berlomba di beberapa kategori OASE 2023. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sultan Taha Saifuddin Jambi.
yang akan berlomba di berbagai lomba dalam kelas 2023. Inilah IAIN Curug. Kampus yang berada di Provinsi Lampung ini memiliki tagline berisi intellectuality, spirituality, and integrity. IAIN Metro. Berjumpa 12 finalis yang akan berlomba di beberapa kategori pertandingan kuasa 2023. IAIN Metro. Dan kita bergeser ke Pulau Jawa, perbatasan Lampung dari Banten. Marilah kita sambut UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berikutnya kita akan ke Jawa Barat, IAIN Cirebon. Oh. IAIN Cirebon menjadi institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul
dan terkemukan dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Terdapat 9 finalis yang akan bertanding memperebutkan gelar juara dalam OASA 2023 IAIN Cirebon. IAIN Kudus.
Berikutnya kita akan ke Surakarta. Kuningan Raden Mas Said Surakarta. Dengan visi menjadi lembaga penjaminan mutu yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi IAIN Surakarta. Dengan total finalis 4 orang yang akan memperebutkan gelar juara Dalwase 2023 IAIN Surakarta. Jawa Tengah. Membawa 7 finalis yang akan ikut berlomba dalam OAS
43. Inilah kuis Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kota Lamongan. Berikutnya kita akan ke Jawa Timur, UIN Maulana Malik Ibrahim Bala. Maulana Malik Ibrahim Bala merupakan kampus dengan kedalaman spiritual, tanggungan alam, keluasan dan atas profesional. Ini dari 36 finalis yang bersiap untuk memperebutkan gelar juara OASE 2023. Inilah UIN Maulana Malik Ibrahim Bala. Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Berangkat dengan semangat membawa total 31 finalis yang akan berlomba dalam OASE kedua pada tahun 2023. IAIN Wonogiri. Kampus merupakan pusat kajian serta pengembangan ilmu keislaman yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Membawa 19 orang finalis yang akan berlomba dalam kategori di pertandingan OASE 2023. IAIN Wonogiri. Thank you.
selanjutnya dari Institut Agama Islam Negeri Madura. Berangkat dengan 3 finalis, silakan ikuti berbagai lomba di fase kedua tahun 2023. Mulai di tempat Allahu Fadatu ala Qodini Soli. Inilah Institut Agama Islam Negeri Madura. Masih di Provinsi Jawa Timur, inilah IAIN Kediri. UIN Jabar menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2045 dengan kedalaman ilmu berbasis antar lokal untuk kemanusiaan dan peradaban. Terdiri dari 14 peserta lomba, inilah UIN Jabar. Selanjutnya kita akan bergeser ke Provinsi Kalimantan Barat. Institut Agama Islam Negeri Pontianak berangkat dengan 10 finalis yang akan mengikuti berbagai lomba dalam fase kedua tahun 2023. Memiliki tagline pengabdian berbasis kinerja dan akhlakul karimah, kebersamaan dan kekompakan, berorientasi prestasi dan kemajuan. Inilah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Selanjutnya kita akan menuju ke Kalimantan Tengah. Dan berkarakter berjumlah 4 orang finalis akan memberikan persembahan terbaik dalam setiap lomba yang mereka ikuti. IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dan kita akan bergeser kembali ke Pulau Jawa. Dari Provinsi Jawa Timur, inilah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Berangkat dengan penuh sukacita dengan total 18 finalis yang akan mengikuti perlombaan dalam fase kedua pada tahun 2023. Kami
memiliki tagline intelektual, profesional, dan spiritual. Berikutnya kita akan ke Kalimantan Timur. Inilah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan profesional. Membawa 4 orang finalis untuk bertanding di beberapa cabang lomba. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berangkat dengan 8 finalis memiliki tagline Pusat Peradaban Ilmu Berbasis Lokal dan Berwawasan Global. Inilah UIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya kita akan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Inilah UIN Mataram. Cendekia terbuka unggul membawa 7 orang finalis yang akan memberikan penampilan terbaik mereka di beberapa kategori lomba UIN Mataram. Bergeser ke Sulawesi Barat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malakbit di kawasan timur Indonesia tahun 2040, membawa 1 finalis terbaik dari Sulawesi Barat. Inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Selanjutnya kita akan ke Sulawesi Selatan. UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin Makassar.
pencerdasan, pencerahan, dan prestasi. Terdiri dari 29 finalis yang merupakan peserta terbaik yang telah lolos dalam babak penyisihan OASE 2023. Dan ini siap berlaga final OASE 2023 UN Alauddin Makassar. Selanjutnya kita bergeser ke Sulawesi Tengah. Negeri Dato Krama Palu membawa satu finalis terbaiknya yang akan mengikuti lomba pada ajang OASE kedua pada tahun 2023. Inilah UIN Dato Krama Palu. Selanjutnya kita akan ke Sulawesi Selatan, IAIN Palopo. IAIN Palopo Center Institut Agama Islam Negeri Bone. Berangkat dengan penuh semangat membawa 6 finalis yang akan berlomba dalam OASE kedua tahun 2023. Inilah Institut Agama Islam Negeri Bone. Masih di Provinsi Sulawesi Selatan, inilah IAIN Pare Pare. IAIN Pare Pare sebagai perguruan tinggi pusat akulturasi budaya dan Islam dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, inovatif, dan unggul. Terdiri dari 9 orang finalis, santun dalam bertutur, sopan dalam berperilaku. IAIN Pare Pare. Selanjutnya kita bergeser ke Sulawesi Utara. Inilah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amal Gorontalo. Thank you.
membawa 3 finalis terbaik. Inilah dari Institut Agama Islam Negeri Ambon. Berangkat dengan penuh sukacita membawa 7 finalis terbaik dari Maluku. Inilah Institut Agama Islam Negeri IAIN Sorong. Terdapat 1 orang yang lulus menuju babak final, siap bertanding untuk memberikan yang terbaik untuk IAIN Sorong. Baik, selanjutnya kita akan bergeser lagi ke Sumatera Utara. Inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Berangkat dengan semangat membawa 2 finalis terbaiknya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal memiliki tagline terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, moderat dan inovatif. Inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Berikutnya kita akan ke Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara menjadi pusat integrasi ilmu Wahdatul Ulum, pemberdayaan umat dan modern. Inilah Institut Agama Islam Negeri Lampung. Selok Semawe berangkat dengan 9 finalis terbaiknya dan memiliki moto menjadikan IAIN Selok Semawe unggul di tingkat ASEAN dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kelembagaan berbasis digital dan kearifan lokal pada tahun 2040. Selanjutnya kita akan ke Sumatera Selatan. UIN Raden Fatah Palembang. Dan
Islam Negeri Belakang Nazar Bayar. Berikutnya ada Bangka IAC Abdul Rafi Bangka Lido. Kampus yang unggul. Inilah kontingen dari Pusatnya. Menteri Agama sudah hadir dan kita akan mulai acara dan kepada seluruh peserta mau kami undang agar tenang duduk rapi pada tempat yang telah disediakan. Acara akan segera dimulai. Terima kasih. Lio 6 kontingen hadir di auditorium Harodion. Mereka merupakan peserta baik yang terpilih dari bab penyisihan. Sampai akhirnya bisa bergabung untuk menuju ke babak final.